Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini King Sidiki akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang resepi kelajuan untuk motor Honda Wave 125. Oke, jom tengok untuk spek Sidiki 1. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Jangan lupa nyalakan loncengnya. Belajar tentang kelajuan untuk Honda Wave 125 spek CVT 1. Okey, ini adalah sambungan selepas spek CVT 3 saja. CVT bagi kongsi yang padu tu kan. Tapi untuk bagi mesin tuan-puan sempurna, gabungkan spek CVT 1, 2 dan 3. Okey, jom. Spek CVT 1 adalah nak laju, nak rasa laju pick up dan top tu. Kalau pakai untuk spek CVT 1 ni untuk blok standard lah. Kalau tukar ni memang akan laju. Kita tukar exhaust. Exhaust jenis apa King? Exhaust racing lah. Exhaust kering. Pakai exhaust standard. Tak laju lah kan. Okay, jadi exhaust racing. Exhaust racing tu nak pilih yang mana King? Okey, ada dua jenis. Satu adalah exhaust cutting standard. Satu exhaust open. Okey, exhaust cutting standard ni bentuk standard lah. Bentuk standard. Jadi kita buat sistem piping dalam lah. Racing punya. Biasa kat pasaran banyak jual kan untuk cutting standard ni. Okey, untuk exhaust open ni jenis macam exhaust macam Kindred. Biasa kita tengok kat Y Suku ada pakai kan. Okey, untuk exhaust ni untuk kategori blok standard boleh pakai tapi tak sesuai lah. Tak sesuai. Jadi King Sidiki bagi tahu sahabat-sahabat semua, nak enjin tahan, nak laju, tahan lama enjin, pakai spek-spek yang sesuai lah. Okay, jadi untuk exhaust cutting standard ni, kalau tak tahu nak beli kat mana, boleh order dengan King Sidiki untuk exhaust custom. Exhaust custom. Exhaust custom ni untuk sistem dalaman dia, kita dah buat ukuran untuk exhaust, untuk apa ni, untuk blok standard lah. Kita dah buat ukuran untuk blok standard, jadi sangat sesuai lah untuk kita main lock throttle kan. Jika suka exhaust racing ni, cutting standard ni atau cutting standard custom ni, maka top speed tuan-puan akan lebih tahan lah. Kalau nak lagi tahan, ambil yang custom lah. Custom ni ikut piping tu tak terlalu besar, jadi piping tu buat ukuran ngam-ngam dengan saiz blok tuan-puan kan. Memang cun lah. Ok, yang kedua, apabila dah pakai exhaust racing, kena setting carburetor lah. Setting carburetor. Okey, setting carburetor, set angin. Okey, untuk exhaust custom ni set angin je. Exhaust custom. Kalau exhaust yang jenis aftermarket, kena set minjet. Minjet besarkan sikit lah kan. Contoh saiz 70, naik lah 71 ke 72. Kalau exhaust custom tak payah. Untuk engine standard ni, PCDT buat piping ngam-ngam, exhaust custom set angin, tak payah tukar minjet lah. Kalau exhaust lain ni kita tak tahu dia punya saiz piping tu besar mana kan. Takut terbesar sangat orang, minyak tak cukup, jam motor. Jadi ingat lah, benda penting. Okay, yang ketiga, koi api. Okey, pakai koi api racing. Ada di pasaran, ambil yang original Umar racing. Okey, ada dua, Umar dengan Tokahi lah. Setakat ni dua brand ni pakai okey lah. Pakailah Umar ke Tokahi ya. Nak tahan lama, nak yang berkualiti, ambil Umar lah. Tokahi pun boleh juga. Tapi apa pun ikut kita punya bajet lah. Jadi yang terakhir sekali untuk spek CVT 1 adalah set sprocket. Set sprocket. Okey, untuk set sprocket ni, kalau depan 14 ataupun 15,
depan biarkan saya 14 ataupun 15 biarkan. Ha, contoh kalau dah asal 14 pakai yang 14. Kalau 15 pakai je 15. Ha, tengok sprocket asal ni, contoh sprocket 14 belakang 33. Okey, pakai 33 enjin mendak. Gear 4 tu mati. Tak hidup. Okey, boleh naik 34. Naik 34 mendak juga. Naik 35. Okey, main setting belakang. Depan tak usik. Boh senang, tak pening kepala kan. Ha, kita main belakang. Kalau contoh pakai 34, enjin mengerang. Ha, tukar 32. Kalau mengerang dia, tukar 331. Ha, macam tu lah. Ha, kita setting sampai dapat tune. Ingat, penentu kelajuan top speed kita, enjin power macam mana pun, kalau salah setting sprocket, memang motor tak boleh pergi lah. Kan? Ha, ingat tu. Ha, jadi benda-benda macam ni penting lah. Ha, jadi, spek CD1, inilah spek dia. Kalau tuan-puan nak padu motor power, tuan-puan gabungkan spek sedikit 1, 2 dan 3. InsyaAllah lepas ni King CDT akan buat spek CDT2. Sebab tergantung kan, orang panggil. Tergantung, spek CDT3 ada, spek CDT3 ada. Tapi spek CDT2 dengan 1 tak ada. Jadi King CDT buat lah. Ni spek CDT1. Jadi kita gabungkan spek CD 1, 2 dan 3 memang akan jadi power lah motor. Ha, power dan tahan lama. Okey, pandai sahabat-sahabat semua. Okey, jadi untuk motor lain kita sedia akan buat lepas ni sebab komen terlampau banyak yang we have to deliver kan. Sampai WhatsApp dia komen. Jadi minta maaf lah yang lambat balas apa semua tu sebab mesej terlalu banyak masuk. Jadi tak sempat nak balas kan. Jadi kalau King CDT ada masa, King CDT akan balas tegur lah. Kan? Mana kalau King CDT akan balas satu-satu lah. Sebab terlalu banyak, tapi King CDT akan balas lah. Lambat dengan cepat lah. Jadi, untuk bagi mesin tuan-puan padu, ikutlah spek CDT 1, 2 dan 3. Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Untuk motor lain, King CDT akan kongsikan resipi selepas ni. King CDT buat satu-satu lah. Banyak motor ni. Okey. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika belum subscribe, tekan subscribe. Jika nak tengok video King CDT seterusnya, boleh tekan di sebelah kiri ataupun logo CDT lah. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu Pendidikan Kelajuan.